Ustadz Arief Hidayat di dalam salah satu pengajiannya pernah mengungkapkan seperti apa sosok Ustadz Abdul Somad menurut pandangannya. Seperti kita ketahui, Ustadz Abdul Somad adalah seorang pendakwah dan ulama terkemuka yang sering mengulas kajian agama Islam dengan fokus ilmu hadis dan fikih. Sedangkan untuk aliran Ustadz Abdul Somad adalah aliran Islam Sunni, Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang jika di Indonesia adalah ulama dari Nahdlatul Ulama. Meskipun berbeda manhaj antara UAS dan Ustadz Adi Hidayat, namun Ustadz Adi Hidayat juga mengagumi sosok Ustadz Abdul Somad, seperti yang kita lihat di dalam video ini. UAS singkatan. Siapa yang terbayang? Ustadz Abdul Somad. Tadinya lancar, sedangnya insya Allah lancar, ya kan? Kembali ke tanah air, berdakwah dengan baik, terima masyarakat, dan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan baik, sehat, ya, dikuatkan oleh Allah, diikhlaskan dalam berdakwah, dijaga kesehatan, dapat. Masya Allah, semoga para ulama kita terus bersatu seperti ini, agar senantiasa diberi keberkahan, kemudahan dalam membimbing umat.